bilangin Pak Haji lo. Iki bule minumannya, mong diunjuk. Bisa jorok ya Trepati. Aku ya ora iso nggawa apa-apa, ya mung nggawa iki. Aduh, matur nuwun lho. Iki juga sudah lebih dari cukup. Dok, aku mau pergi, Dok, sebentar. Nggih, Bu. Oh iya, kenalkan. Iki bulekku baru datang dari Jawa. Dari Semarang ya? Nggih, Bu. Kula parinem. Aku Hindun. Londo, piye to kowe ini? Lah wong buleknya jauh-jauh datang dari Jawa, lah kok cuma disuguhin teh doang? Lah, makanannya mana? Oh iya. Nggih, Bu, aku lali. Sebentar. Silakan diunjuk. Nggih, matur nuwun. Londo, kok ora ana lawuhe? Kalau enggak punya lawuh, ambil aja di rumah aku. Wis bendel ora usah ngrepotin. Nggih, Bu, matur nuwun. Wong Mas Ucup juga lagi beli lauk kok. Yes. Mangkatnya dari Semarang jam piro? Waktu kemarin sore, waktu party nikahan aku nggak bisa datang, jadi baru kali ini aku baru bisa datang di sini. Dok, party nanti kalau buliknya perlu sesuatu, ambil aja di rumah ya. Nggak nyangka ya Teh, orang Jakarta tuh ramah-ramah, baik-baik, karo tetanggane, kaya Bu Indun iki. Gimana aku gak baik sama Parti? Lah wong, saya itu majikannya Parti. Ya ampun, dari mana aja sih Soleh? Mama orang cariin kemana-mana. Ih, Soleh abis main sama Mak. Ini nih telur rebusnya. Tapi jangan sampai ketahuan Mak ya, cuma cuman satu nih. Aduh, panas. Mak, pipin. Mana nasinya? Nasi ya? Ini dia. Kenapa anak lu? Kenapa dia? Mencap-mencap begitu mukanya. Panas. Aduh, gimana sih? Masa lu kasih gue nasi dingin begini? Mak, cepet marah-marah. Ye, terang aja dingin. Orang nasinya belum orang yang angetin. Ini kalau tiap hari gue makan nasi dingin, gue bisa kena penyakit botak. Masa orang gara-gara nasinya dingin bisa botak? Nih, orang kena botak bukan lantaran tiap hari dia makan nasi dingin, tapi lantaran ketularan ame lu. Enggak ah, orang rambut oneng kagak rontok noh. Rambut oneng gak botak tuh. Ih, emang rambut lu kagak botak, tapi bolong otak. Tapi ya Tonduk, jarene kowe wis dinikahke karo wong sugih, nyatane kowe kok isih jadi pembantu. Gimana ya bule, aku ndak enak ninggalin Bu Hindun, kasihan omahe ora ana sing rewangi. Tapi kok kowe tinggalin nang kontrakan ora nang perumahan? Yo, iki cuma sementara saja bule,
biar ke rumah Bu Indunya ndak kejauhan. Memang bojomu kerjane nang ndi? Assalamualaikum. Bule udah datang. Sapa iki to, Nduk? Oh, iki bojoku loh, Mas Yusuf bin Sanusi. Sepertinya bukan sing iki sing diajak nginep nang nek Bule. Orangnya ora kaya iki, putih, bersih, ganteng, kok gosong. Oh, aku baru ingat, itu Sugeng kan? Ngerti, temennya, masih anget dari supermarket. Mila mau kerimbat dong, Pak. Ya, duduk dulu deh. Ntar ya. Ya. Mak, ini nasinya udah hangat, Mak. Mana nasinya? Oneng mau buktiin sama emak kalau otak Oneng kagak bolong. Kagak bolong otak Oneng. Gue kagak peduli, yang penting nasinya hangat. Nasinya udah Oneng angetin pakai steamer nih. Nih, Oneng pinter kan? Udah hangat. Tinggal di kampung tuh banyak enaknya. Seperti ini nih. Mau masak, cabenya metik sendiri. Iya, iya. Petenya juga ngambil metik sendiri. Oh, iya. Cuk. Ada apa, Pak Ji? Ada yang berani nyolong telur ayam gue, Cuk. Telur sih saya beli di supermarket, Pak Ji. Gue bukan nuduh lo, Cuk. Barangkali aja lo tahu siapa yang nyolong telur ayam gue. Oh, saya gak tahu beneran. Itu apa, tadi pagi saya sih ngeliat si Soleh ada di kebunnya Pak Haji tuh. Oh, si Soleh. Nah, lo sendiri ngapain ke kebun gue, Cok? Itu saya habis beli apa telur di warung. Di warung? Lo bilang di supermarket. Maksudnya warung deket supermarket gitu. Pok, daripada susah-susah pakai steamer, mendingan pakai magicom aja, Pok. Mahal ya harganya? Ya, lumayan sih. Dulu sih waktu Bang Juri mau ke Surabaya, dia ngejanjiin mau beliin gue magicom. Boro-boro si Juri beli magicom. Beli bakul aja dia kagak sanggup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini Bu, saya ngantar barang pesanan. Barang pesanan? Kagak mesen barang? Barang apaan sih? Ini Bu, magicom. Mak, doa mak terkabul lah. Itu pasti kiriman dari Bang Juri. Iya, bener-bener. Berarti Bang Juri udah nepatin janjinya, beliin Oneng magicom. Sini, coba lihat. Tolong ditandatangani tanda peringatan, Bu. Iya. Sekalian sisa pembayarannya ya, Bu. Ini magicom kan dari laki saya. Wah, saya nggak tahu, Bu. Tuh, tapi kan yang mesti Ibu bayar sisanya. Nah, kan? Apa gue bilang, si Jurik cuma ngomongnya doang sebakul. Pasti dia mau ngerjain gue nih. Gue gak pesen. Ih, ntar dulu, Mak. Bawa lagi sana ke toko lu, eh. Mak. Ada barangnya udah dibayar tuh. Oh, iya, udah bayar lunas. Tadi bayar lunas. Si Juri, dasar mantu gue dia ya. Kasih magicom. Gue udah tahu dari si Ucup ya. Kan udah dikasih magicom tuh sama Bang Juri. Masa Bang Jurinya gak boleh kemari? Tega banget sih, Mak. Emang Mak gak seneng sama ini barang?
Sama barangnya okay, tapi sama orangnya no way. Mak, Mak habis beli apaan sih, Mak? Ini, Po, dapat kiriman Magicom dari Bang Juri. Kok Mak duluan sih yang punya Magicom? Iya. Iya, lu belum punya kan? Bagus kan? Mau. Halo? Iya, saya dari toko laris manis. Bagus ya, Mak, Magicom-nya. Makanya lu masak deh pakai Magicom. Kalau masak pakai Magicom, tahu enggak nih? Nasinya harum. Berasnya tetap pulen, kagak bau minyak tanah. Masa sih, Mak? Makanya lu buru-buru beli. Lagian juga sekarang udah kagak zaman pakai minyak tanah. Jadi kalau lu lagi kagak punya duit, lu kagak usah minder. Datang aja kemari. Ntar gua kasih sepiring nasi harum. Benar nih, Mak. Permisi, Bu. Maaf, Bu, kayaknya kita keliru deh. Magicom itu barang pesanan buat Bu Indun. Mau beli, Po? Iya, walaupun nih liatin, bagus kan? Kok nggak pakai kardus? Enak kan, Om Yansen? Enak, nikmat sekali. Apalagi sambil dipegang-pegang. Kan aku nggak pegang Om Yansen. Dikit dong, Mas, pantatnya. Olah apa sih, Indun? Kok ganggu-ganggu aku tidur aja sih? Aku ini lagi nyari handphone. Mas yang megang ya? Bukan aku, Indun, tapi Dewi yang megang duluan. Jup, namanya kamu gak senang kalau bulenya si Parti itu datang? Senang sih senang, Pak Yadi. Tapi keboknya udah keburu mati. Kebok udah keburu mati sebelum ngeliat ente, Cuk. Makanya tuh kebok mau gue ganti pakai onta buat ngebajak sawah. Jadi bingung, hubungannya apa sih? Kamu, bulenya si Parti sama kebok yang mati. Aneh tau, Pak Yadi. Pasti bulenya Parti kesini mau minta tolong sama si Ucup buat ngegantiin keboknya yang udah mati. Udah. Onta sama kebok jangan saling ribut. Ini gimana nih? Bulenya si Parti minta dibeliin mesin ngebajak sawah. Ya, ente ngomong terus terang aja, Cup. Kalau ente itu gak punya duit. Kiri! Gak bisa, enggak. Semuanya tuh udah terlanjur. Keluarganya si Parti udah ngomong kalau si Parti tuh udah kawin sama konglomerat. Iya, keturunan engkong ente yang melarat. Onta kebok! Ketinggalan di sini, Mak. Mak, pulangin handphone aku, Mak. Mak, handphone aku sama Mak kan? Mak. Mak. Mak, barusan kau hidup di sini ya? Ngeselin banget dia tuh si Indun tuh.
Udah tadi gue dikerjain sama dia soal Magicom. Huh? Barusan dia nuduh gue nyolong handphonenya dia. Boy Indun emang ketinggalan di sini, tapi udah Oneng selamatin. Lu selamatin dari siapa? Dari emak. Gitu. Tapi dia tadi nyari-nyari di sini handphonenya kagak ketemu. Oneng kan kagak bolong otak, Mak. Diumpetin di itu ya? Apa? Steamer. Steamer. Enggak lagi, Mak. Mama tuh sih Oneng naruh handphone di steamer. Kan steamer. Oneng ngumpetinnya di sini. Emang lu pintar nih. Mak, nih, balikin aja deh ke Boy Indun, Mak. Gue mesti gimana? Gue mesti diam aja yang ngalah gitu. Ya udah, Mak, sekali-kali ngalah nggak apa-apa kan, daripada urusannya jadi panjang. Ya udah, sini, nah, lu balikin deh tuh sama nenek-nenek ganjen, genit tuh. Udah, Mak, itu dong. Ada pantik. Nyuwun sewu, Mbak. Iki ada titipan minyak tanah dari Bu Hindun buat ibunya Mbak Oneng. Buat apaan? Tak Bu Hindun buat manasi nasinya ibunya Mbak Oneng. Tuh rantang buat apa? Kata Bu Hindun, kalau ibunya Mbak Oneng gak mau makan nasi yang bau minyak tanah, iki sudah disiapin dari Bu Hindun nasi yang hangat dan wangi dari Magicom. Padangan Pule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Yati. Iki siapa tuh, Dok? Oh, kenalkan. Saya kakaknya Ucup, Yadi. Lengkapnya Profesor Dr. Mr. Haji Yadi bin Sanusi, SH, SE, MSc, MNCK. Benar kok, Bu RT. Aku inget banget kok. Terakhir kali aku pakai handphone itu di rumahnya emak. Ya sabar, Bu Hindun sabar. Sabar piye toh Bu RT? Pasti emak yang ngambil handphone aku itu. Loh, Bu Hindun gak boleh nyalain emak seperti itu. Ini kan keteledoran Bu Hindun. Pakai handphone sampai ketinggalan di rumah emak. Iya, tapi emak gak mau ngaku Bu RT. Loh, Bu Hindun gak boleh nuduh. Coba kalau dibicarakan baik-baik. Dasar emang emak itu sentimen sama aku, Bu RT. Bu RT, handphonenya Indur udah dibalikin. Ini nih, emak menitipkan handphone ini sama saya. Ini kan? Sekalian Dun, gue mau bilang terima kasih kalau lu udah nganterin gue minyak tanah, ame nasi sepiring yang hangat, hasil dari Magicom lu. Bu Hindun, lihat sendiri kan, emak tidak seburuk yang Bu Hindun sangka. Emak ini berhati baik dan mulia. Dun, kamu sudah gila ya? Apa sih, Mas? Baru saja dibeliin Magicom, sekarang udah mesin kulkas. Ayo kita tunjukin. Mas, tapi bukan aku yang pesen, Mas. Tapi alamatnya rumah kita, Dun. Mana orangnya yang ngirim? Ini pesenannya, Bu. Sisanya masih ada di mobil. Tinggal kita turun, Kak. Sisa apa toh, Mas? Ya, sisa barang-barang yang ibu pesen. Kayak kipas angin, tip, setrikaan. Bu Hindun kebarang ya? Tidak, Bu RT.
Piye toh mas, aku kan belum bayar. Sesuai permintaan di telepon, uang pembelian Magicom kita jadikan uang muka, kreditan, semua barang ini bu. Kamu gimana sih Ndul? Bu RT, kayaknya kita mesti pulang dulu deh. Kelihatannya nih lagi ada masalah intern nih antara Pak Yanto sama Hindu. Kalau lu beli segini banyaknya barang-barang, kenapa lu kagak beli TV sekalian? Nah Bu, masih ada dua lagi yang belum nyampe. Karena barangnya langsung dikirim dari Singapura. Kamu pesan barang apa lagi, Dul? Home theater, Pak. Sebenarnya perusahaan yang saya pegang sekarang ini itu diberikan papa untuk Ucup, tapi Ucupnya tidak mau. Dia malah senang hidup sederhana. Jarang loh ada anak muda seperti itu. Tapi Bu tidak usah khawatir. Ucup memang orangnya tidak pernah ingin berlebihan hidupnya. Sebenarnya dia punya warisan dari papa, 10 rumah besar di Menteng. Bule tahu, rumah kedutaan besar Amerika di Menteng itu juga punya Ucup Bule. Orangnya angkon, Ucup bisa dibanggakan juga ya. Enje Bule. Ibu jangan mempermainkan orang gitu dong Bu. Siapa yang mempermainkan orang? Saya sendiri yang menerima telepon dari Ibu. Suara Ibu saya kenal banget, dan nomor HP Ibu ada di HP saya. Kalau Magicom memang aku yang pesen mas, tapi kalau yang ini bukan. Kami nggak mau tahu menau Bu. Tugas kami hanya nganter nih barang sekaligus nagih cicilan pertama 500.000 Bu. Ayo. Sorry. Begini Bule, kamu beruntung Ti, punya suami gak sombong, biarpun wajahnya gak seapik Sugeng. Makin malam Bule, tapi sebenarnya Mas Ucup iku Ti, kamu tenang, sabar, dan jangan kaget. Oh nopo kalau Mas Ucup mas. Oh, kamu rapukan saja semua perabotan yang ada di sini. Mas Ucup kecelakaan. Bukan, Mas Ucup mau bikin kejutan. Iya. Iya. Pasti ini kejutannya. Terima kasih mas. Ini uang tipnya. Gimana, Ti? Kulkasnya bagus gak? Njeh, tapi Mas Ucup gak ngomong tuh kalau mau pesen begini. Ya, kalau pakai ngomong bukan kejutan dong, Ti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ucup, ini ada kakak Yadi. Kakak? Iya, Dek Ucup. Kakak kangen sama kamu. Tapi, ikutin aja. Oh iya. Ini kan kakak Yadi, Bule. Ya, Bule tahu yang ngurus pabrik kan. Kamu ikutkan, Dek Ucup. Waktu papa mau kasih pabrik, tapi kamunya menolak. Iya. Tapi ini barang-barang siapa ini? Ya dari pabrik. Kebiasaan itu gak pernah berubah. Walaupun barang-barang ini semua dari pabriknya papa, tapi dia gak mau mengakuinya. Bule tahu juga Monas. Oh iya iya. Nah, di atasnya kan ada emas besar kan? Iya. Nah, itu sumbangannya Bule. Kakak Yadi, Adek Ucup mau bicara nih. Yuk. Iya kakak. Ada apa Cup? Pak Yadi ini bagaimana sih? Bukannya ngelongin saya malah nyusahin saya. Kamu
tenang aja. Bulenya pasti sudah percaya. Tapi itu barang-barang punya siapa? Oh, barang-barang itu buat sementara saja. Cuma sehari. Buat ngebuktiin kalau kamu sebenarnya anak konglomerat. Mas, gawat mas. Ada apa? Gara-gara melihat mesin cuci dan kulkas baru, permintaan bule Painem jadi nambah. Selain minta dibeliin mesin bajak, bule juga minta dibeliin sawah mas. Halo, toko laris manis di sini. Oh, Bu Indun. Apa? Mau bahas soal bayar perkreditan? Oh iya, mau pesan apa lagi, Bu? Iya, Bu. Enggak masalah. Tapi Bu, tolong bicara sama bos saya ya. Pak Indun. Pak Indun, tolong sampaikan lagi permintaannya. Begini loh, aku mau pesen DVD player, vacuum cleaner, AC split 2 PK. Itu aja, Bu? Iya. Sebentar, Bu ya. Nah, Bu Indun, percaya enggak? Enggak jelas. Emak! Dun, lu ada di sini. Ini handphone lu. Tumben, gua mau nelfonnya sebentar. Gak apa-apa kok. Kasih ya. Iya, Mak. Pak Yadi ini bagaimana sih? Cup, bukan sesuai kemauan kamu. Iya, tapi Pak Yadi jangan jatuhin saya di depan bulenya si Parti dong. Iya, tapi saya harus gimana lagi? Mas, bule Pak Yadi mau pulang itu. Bener kan? Emangnya kenapa sih? Ya, bule bilang selain makanannya gak enak, Mas Ucup sudah tidak ada harapan lagi. Udah ketangkep, Aji. Wah, susah banget tuh anak ketangkepnya. Licin kayak belut. Ini merupakan pelajaran buat kita semua. Iya, Bu. Iya. Semoga aja gak akan terulang kembali. Oh, Don, dengar. Kok aku sih? Untungnya pihak toko mau memaklumi masalah ini. Jadi kita semua bisa bernapas lega. Permisi, Bu. Bu, semua barang-barang udah kita ambil semua. Tetapi masih ada yang kurang, Bu. Apalagi? Selain setrikaan, kardus kulkasnya hilang, Bu. Nah, itu angkot udah datang, Bule. Yo wes, matur nuwun, Bule, tak pamit dulu. Iya. Sebentar, Mas. Ono apa lagi to, Bule? Aku lali saiki nang kampung wis ono listrik. Nggih. Jadi Bule saiki seorang nganggo areng lagi. Matur nuwun setrikaannya. Mau lari ke mana, Bu? Oh.
Maling kan baru belanja telur di warung gue.